Eci, thank you sudah hadir di sini. Terima kasih, Eci. Aduh, terima kasih banyak, Mel. Kamu siapa? Adalah orang yang berani untuk bercerita. Sehingga siapapun yang pernah kontak sama kamu pun akhirnya juga mereka tes juga supaya dia mereka juga menjaga orang-orang di sekitarnya gitu ya. Yes. Dan cerita kamu ini kembali mengingatkan kita bahwa ini masih ada loh, pandemi ini masih ada. Mungkin di antara kita ada yang udah capek. Aduh, udah capek deh nih ya, keramas setiap hari gitu ya, setiap kali pergi semprot-semprot, setiap kali ada barang datang dan lain sebagainya. Tapi ya itu, kita harus beradaptasi hidup bersama pandemi. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus berjalan, terus beraktivitas, tetapi beraktivitas yang baru, the new normal. Itu memang tidak sama dengan normal. Kalau kata Mbak Nunung, COVID bisa disembuhkan, tapi jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Oke, kita masih akan ada satu tamu lagi. Ini ada Aneth ya. Ini jebolan ajang pencarian bakat. Umurnya masih 15 tahun, tapi luar biasa suaranya. Kita lihat profilnya berikutnya. Karos. Muah, thank you. Sehat ya. Sution, pemenang ajang pencarian bakat menyanyi tahun 2018 berusia 15 tahun ini dikabarkan menjalin hubungan dengan anak angkat Ruben Onsu, Betran Peto Putra Onsu, karena beberapa kali duet bareng hingga disebut netizen cocok, namun ada juga yang tidak setuju karena berpihak pada hubungan Anet dan Devon Idol. Perempuan kelahiran Balikpapan yang mendapat gelar juara satu saat menyanyikan lagu Rewrite The Star ini menyebut kalau hubungannya dengan Betran hanya sebatas teman di atas panggung, begitu juga dengan Betran Peto yang dilarang Ruben dan Sarwenda untuk pacaran dan fokus pada karir dan pendidikan. Benarkah Anet trauma dibully netizen karena disebut belum seharusnya pacaran di usia muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay! Ini salah satu teman sebaya aku ya. Kita pernah syuting bareng ya. Iya, kita pernah syuting bareng. Teman sebaya. Teman sebaya ya, kan sama-sama belajar ya. Kita lihat di artikelnya, Anet kemarin ini lagi rame banget ya, karena katanya kamu lagi ditaksir sama ditanya naksir Anet Idol Junior dan sama Betran itu malu-malu katanya. Ya aku lihat juga kamu kemarin ketemu sama Betran karena pernah juga duet. Pernah duet ya. Iya, pernah sering collab lah. Gitu. Kamu kan memulai karir itu dari usia belia banget ya, ikut festival ini, festival iya, ini, bener. Walaupun misalnya belum berhasil juara satu, masih ikut lagi bener. Gitu ya. Tapi sekarang setelah kamu semakin dewasa, kamu ada di dunia hiburan yang orang bukan cuma lihat kamu dari sisi nyanyinya, tapi dari sisi yang lain-lain juga. Gimana rasanya Anet di usia sekarang ini? Kan banyak tuh komen-komen netizen tuh ya, wah fokusnya malah ke hal itu gitu. Ya kaget juga sih sebenarnya. Aku manggilnya Tanta apa Kakak? Kakak tetap Kak Ros ya, baiklah. Kan kita sebaya. Oh iya sebaya. Jadi ya lumayan kaget juga sih karena banyak orang yang bikin sampai kayak gitu ya. Dan aku juga sebenarnya ya kita temenan aja aku sama Betran gitu kan. Kita sering nyanyi ya, karena bareng. Karena jebretan gitu sampai Betrannya juga jadi salah tingkah gitu kan ya. Ya gitu deh. Kaget aja sih sebenarnya. Kaget aja. Tapi ada yang komen-komennya negatif-negatif gitu enggak sih? Lumayan ada. Itu hal itu kan kadang-kadang di usia kamu yang kamu ingin orang memperhatikan talenta kamu, nyanyi kamu, tiba-tiba justru yang dikomentarin yang lain. Apa yang kamu rasakan, Anda? Sebenarnya sedih juga sih, sedih. Tapi ya aku berusaha bodo amatin aja gitu. Bodo. Karena ya sebaik apapun kita ke mereka gitu, atau kayak kita gimana pun ke mereka, tetap ada yang suka sama kita, ada yang gak suka sama kita, itu memang ada. Jadi tapi kalau aku sih ya suka udah. Suaranya Anet ya, suka. Coba kita lihat penampilannya Anet sekarang ya, lagunya adalah apa Anet? Mungkin hari ini esok atau nanti. Oh mungkin hari ini esok atau nanti, Anet! Iya. Kita lihat penampilannya. Sini. Facialnya boleh diangkat aja. Iya. Ini aku angkat apa? Iya. Buka boleh gak?